Pada suatu pagi yang cerah, keluarga Francipa bangun pagi-pagi untuk bersiap melakukan kegiatan di hari itu. Adik Carlo, Maseo, ayo segera bangun. Berdoa dulu, kemudian mandi ya. Jangan terlambat. Hari ini kalian ada pembelajaran melalui Zoom loh. Iya, Kak. Ah, berdoa terus. Aku malas berdoa loh, Kak. Carlo, Carlo, kamu jangan mengeluh lagi. Berdoa itu sangat penting. Jadikan berdoa sebagai nafas hidup kita, agar seluruh kegiatan dan niat baik kita diberkati Tuhan. Ayo sekarang bangun dan berdoa. Kemudian mandi ya. Iya, Kak Carlo ini. Mengerjakan tugas sekolah mengeluh, disuruh berdoa juga ngeluh. Apa sih yang gak ngeluh? Baiklah, kalian sudah beres kan? Adik Carlo udah ganteng, adik Masih juga sudah ganteng. Jangan lupa kegiatanmu hari ini ya. Setelah pembelajaran Zoom selesai, kalian kemudian kerjakan tugasnya. Nah, kalau ada tugas jangan ditunda-tunda, supaya kalau ada tugas lagi tidak menumpuk. Iya, Kak. Wah, anak papa ini Pasifika, Carlo, Maseo, yang papa sayang. Kalian semua anak-anak yang hebat. Kalian sudah mau berusaha saling membantu dan saling mengingatkan. Saling rukun. Dan papa mama bangga. Bangga sekali sama kalian ini ya. Semoga kalian itu betul-betul menjadi anak yang bisa menjadi teladan. Dan ingat, berdoa itu penting. Jangan yang penting berdoa. Ya, ingat pesan Bapak itu. Hehehe. Ma, kami terus belajar kok. Masih banyak hal-hal yang harus kami pelajari. Iya betul. Misalnya belajar membantu Papa, belajar membantu Mama, lalu membantu adik, kemudian mengerjakan tugas Pasifika sendiri dengan baik dan tanggung jawab. Pokoknya, Vika mau terus belajar berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Kan yang penting bisa menyenangkan hati orang lain ya, Pak. Wah, sungguh mulia hatimu, Nak. Itu benar, Vika. Kita harus terus dan tak jemu-jemu berbuat kebaikan. Itu sama saja kita menjadi pelayan Tuhan dalam karya kegiatan kita setiap hari. Juga kamu, Carlo, Maseo, kamu bisa belajar dari kakakmu ya. Iya, Pak. Sekarang sudah waktunya masuk pelajaran, Pak. Kami pamit dulu ya, Pak, untuk ikut pembelajaran Zoom. Iya, Nak. Selamat belajar ya. Kalian belajar di rumah dengan baik. Papa, Mama, berangkat kerja dulu ya. Dadah kalian semua. Dadah, Ma. Dadah, Pa. Dadah. Pada saat pukul 8, dimulailah belajar secara online. Mereka semua belajar dengan handphone dan laptopnya masing-masing. Maseo, Carlo, kalian sudah selesai belum Zoom-nya? Apakah ada pelajaran yang kalian rasa sulit? Bilang kakak ya kalau ada yang sulit. Sudah, Kak. Iya, Kak. Kak, tugasku banyak sekali.
Sulit-sulit lagi. Aku malas kerjanya ah. Tadi waktu dijelasin Bu Guru, aku juga ngantuk banget. Aku jadi gak bisa dengerin dengan konsentrasi, Kak. Nah kan, ngomel lagi. Kamu gimana sih, Carlo? Makanya jangan tidur malam-malam dong. Kamu rugi sendiri kan? Tapi oke, besok jangan diulangi lagi ya. Sini kakak bantu, mana yang sulit? Terima kasih ya kak. Kakak baik sekali kepadaku, dengan sabar membantuku dan mengajariku. Maafin aku ya kak, kalau bandel terus. Gak apa-apa Carlo. Yang penting adik kakak menjadi orang yang lebih baik lagi. Masih juga ya. Iya kak, terima kasih kak. Di masa prapaskah ini, kita harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Contohnya, perilaku malas, bandel, mengeluh, egois, tidak disiplin diri, atau banyak bermain game di handphone. Di masa prapaskah ini juga, Tuhan menuntun kita orang berdosa menuju pertobatan dan kerahiman Allah. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak terang dengan melakukan kebaikan-kebaikan untuk Tuhan, untuk diri kita, dan untuk sesama.